Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan atau situasi terkini di Padang Arafah. Keadaannya. Yuk. Keadaannya sangat sejuk sekali. Tidak, matahari pun tidak menampakkan panasnya, teriknya, sehingga seakan berkata Allah Subhanahu wa taala serta para malaikatnya mengabulkan seluruh doa-doa hamba yang datang dari berbagai belahan dunia, yang meminta dengan berbagai macam suku, budaya, dan bahasa, dan bangsa. Mudah-mudahan cuaca yang sejuk pada siang hari ini, setelah kita melaksanakan sholat jamak takdim zuhur dan asar, dilanjutkan dengan wukuf, doa, zikir, baca sholawat, bermunajat, jadi pertanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan segala rahmat dan mengabulkan segala permintaan hamba-hambanya, mengampuni segala dosa para jamaah haji dan dosa seluruh umat Islam, serta menjadikan haji, jamaah haji, haji yang mabrur dan dibebaskan dari belenggu api neraka. Posisi Arafah kali ini para petugas sudah semakin sibuk, terlalu lalang untuk melanjutkan tugasnya di Muzdalifah, mempersiapkan segala macam yang akan diperlukan oleh jamaah haji yang akan bermalam di Muzdalifah. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah merahmati dan menjawab semua permintaan, menjawab semua doa-doa kita, dan mengabulkan semua hajat kita, menyembuhkan segala penyakit, segala macam penyakit, dan mengampuni serta merahmati para orang yang telah mendahului kita semua. Ya Allah, tempatmu yang suci, tempatmu yang mulia di Padang Arafah ini, kabulkanlah semua hajat hamba-hambamu dan hamba-hamba yang kami cintai, ya Allah. Nas'alullah al-qabul ala niyatin salihah wa li kulli hajatin min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Kita berharap sore ini turun hujan supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala kian melengkapi rangkaian ibadah manasik haji jamaah Indonesia dan seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, masyaallah, tabarakallah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini 9 Zulhijjah, Padang Arafah diguyur hujan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di tempat yang begitu suci ini, seakan menemani untayan-untayan doa jamaah haji dari berbagai belahan dunia. Inilah rahmat Allah sungguhnya. Mudah-mudahan doa serta impian, cita-cita yang dihajatkan, yang dimunajatkan oleh seluruh jamaah haji dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika turun hujan hendaknya kita
keluar dari rumah, merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun tercurah dari langit. Dan inilah saya mencoba merasakan derasnya hujan di tanah suci Arafah. Alhamdulillah hujan kali ini cukup membuat kami jemaah haji bahagia sekali, karena inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hujan sangat deras. Insyaallah, insyaallah, insyaallah Allah mengabulkan semua hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita haji yang mabrur, menyembuhkan segala macam penyakit kita. Insyaallah ya rabbal alamin. Subhanallah. Lihatlah para sahabat, kita lihat barokah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun di padang suci, tanah suci Arafah. Ayo hujan-hujanan, berkah-berkah rahmat. Subhanallah, deras sekali hujannya. Masya Allah, masya Allah. Tiada henti lisan ini berzikir, memuji akan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, karena rasanya apa yang kita panjatkan hari ini dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semua jamaah haji masuk ke dalam tenda, tidak ada yang hujan-hujanan. Masya Allah. Barakallah, masya Allah. Allah, Allah, ya salam, masya Allah, barakallah. Tugas atau umal kebersihan menggulung seluruh karpet yang berada di tanah supaya tidak kotor. Dan ini adalah mobil-mobil ambulans Indonesia. Subhanallah. 9 Zulhijjah 1440 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 10 Agustus 2019. Padang Arafah diguyur hujan. Masya Allah, senang sekali melihatnya. Waktu di Arafah menunjukkan pukul 15.00, angin sangat begitu kencang dan hujan begitu deras. Inilah penampakan di Padang Arafah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permintaan hambanya, mengampuni segala dosa-dosa umat Islam seluruhnya, serta mengabulkan seluruh hajat. Sampai suara petir begitu jelas terdengar di Padang Arafah ini. Masyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Inilah suasana di Padang Arafah. Sedang curah turun hujan. Sangat deras dan suara petir juga begitu kencang terdengar di langit Arafah. Inilah tanda atau rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di Padang Arafah. Kita langsung ketemu dengan Sahibul Bait dari Madinah Al Munawwarah, Ustaz Isul Islam. Assalamualaikum Ustaz. Subhanallah, ini hari ini Padang Arafah diguyur hujan.
pertanda. Mudah-mudahan kita doanya semua diijabah, hajinya mabrur dan diedet dari nar. Dan semoga Ustaz Kion ini gak jomblo selamanya. Ya Rob, ya Rob, Allahumma zawisna bizaujatin salihah taqiyah hafizah. Amin, amin. Ada petir ya tadi? Enggak mau naik situ. Mana? Ya, para rekan-rekan yang dirahmati Allah, inilah hujannya dengan berbarengan suara petir. Sangat indah. Saya cukupkan sekian karena baterainya basah, HP-nya basah. Ya, inilah suasana kota atau Padang Arafah di Mekah Al-Mukarramah. Diguyur hujan lebat. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan tempat yang suci, dikumpulkan orang-orang yang sedang bermunajat berdoa kepadanya. Mudah-mudahan ini merupakan tanda kekuasaan kebesaran Allah mengabulkan permintaan hajat hamba-hambanya serta menjadikan haji yang mabrur, zanbun yang maghfur dan tijarah yang lan tabur. Inilah suasana di Jabal Rahmah, Padang Arafah, 9 Zulhijjah 1440 Hijriah atau 10 Agustus 2019 Masehi. Hari ini curah hujan cukup deras dan angin cukup kencang serta petir sangat menggelegar dan hawanya sangat-sangat dingin, sejuk. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini pertanda rahmat Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa jamaah haji dari berbagai belahan dunia. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah haji dijadikan haji yang mabrur. Subhanallah. Ya, ini bukti kencangnya angin dan hujan di Arafah hari ini, sangat deras dan kencang, payung sampai patah rusak. Atau memang payungnya yang kualitasnya sangat buruk karena payung gratis. Subhanallah.